Okey, assalamualaikum. Hari ini saya nak share macam mana cara saya grooming saya punya yellow santarum. Mula-mula mesti kena ada ayat daun ketapang dulu. Okey, ni ayat daun ketapang yang dah saya rendam 4 hingga 5 hari. Okey, kita tapih dulu ayat ni supaya ayat ni berhasil, tak ada pasir, tak ada batu dan seradak-seradak daun ketapang tu. Lepas pada tapih, kita boleh masuk ke dalam tong gabus ataupun ke dalam tank kita. Kedua-dua ni kita boleh grooming, tak ada masalah. Okey, tentukan ayat untuk kita grooming tu tidak terlalu tinggi. Dalam 4 inci, 5 inci ataupun 1 inci lebih daripada paras bodi ikan. Okey, tempoh untuk grooming mestilah sekurang-kurangnya 2 minggu. Dan ayat untuk grooming pula mesti kena pekat. Jangan ceroy. Macam saya tambah sikit ayatnya dari peram ni ke dalam ayat ketapang tu. Dan juga masa tempoh grooming tu, okey, mental ikan mestilah kita kena training dulu. Hari-hari kita training mental ikan kita supaya ikan kita mantap dan padu. Sebelum beri makan, kita training dulu. Main-main dulu. Okey, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Saya doakan semua ikan-ikan sifu-sifu saya mantap dan padu selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.